Sejak peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia, dijadikan mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga kesehatan yang dimulai dari gigi dan mulut. Mengingat gigi dan mulut merupakan sumber utama dalam memproses makanan yang sehat. Pejabat sementara Bupati Merangin Husairi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, di mana momentum peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia merupakan momentum yang tepat dalam mendemonstrasikan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk menyikat gigi sesudah makan. Dilanjutkan PJS Bupati, demo menggosok gigi dan menjaga kebersihan mulut yang dikhususkan kepada anak-anak merupakan langkah yang harus dilakukan setiap masyarakat. Mengingat gigi dan mulut yang bersih akan menghasilkan makanan yang masuk ke tubuh bersih dan sehat. Untuk diketahui, peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut 2018 ini, Kabupaten Merangin merupakan salah satu dari 50 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapat kesempatan memperingati momentum berharga tersebut. Acara siang ini berjalan sukses dan kita atas nama pemerintah daerah mengapresiasi sekali pelaksanaan ini yang dimotori oleh PDGI Cabang Merangin yang bekerja sama dengan Sekolah SD Negeri 282 dalam rangka mensosialisasikan, memasyarakatkan bagaimana dari Jambi melalui Andi Tribrata TV. Salam Tribrata.